Ada bapak-bapak yang sudah haji, pecisnya putih, tapi malah enggak mau ke masjid. Kalau di sini saya yakin yang namanya para haji, para hujat tadi disebutkan akan menjadi pemakmur masjid. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil islam, Rabbana khtim lana bil husnil khatimah, wa la takhtim lana bil su'il khatimah. Ya Allah, ya Rabb kami, Jamaah Masjid Ar-Rahim pada pagi hari ini meresmikan masjidnya sebagai rumah suci-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah kekuatan kepada mereka, ya Allah, untuk memakmurkan masjid ini. Bukan hanya dibangun titik, akan tetapi menjadi makmur. Menghantarkan generasi-generasi Qur'ani. Mengantarkan mereka, anak cucunya, menjadi Muhammad-Muhammad junior di kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin, ihdinash shiratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Masjid Ar-Rahim yang berlokasi di Jalan Ratnamurti RT 29 RW 9 Kelurahan Rejowinangun, Kemantren, Kota Gede, Kota Yogyakarta.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kekuatannya kepada kita semua agar dapat selalu berada dan berjuang di jalannya sesuai dengan umat Islam terdahulu di sisi Rasulullah yang menjadi kebanggaan kita semua. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi SHMH ditandatangani.